lanjut. Jadi biar ada suasana baru. Galih Ginanjar meringkuk di penjara, Barbie Kumalasari enak-enakan nyalon. Begini penampilan barunya dilansir tribunstyle.com. 2 minggu sudah Galih Ginanjar mendekam di balik jeruji besi. Galih meringkuk merasakan dingin dan sepinya ruang tahanan tempat tinggal untuk sementara. Di saat Galih menderita di penjara, sang istri Siri, Barbie Kumalasari justru enak-enakan merawat diri. Melansir dari akun YouTube Instagram Barbie Kumalasari, pemeran Ija dalam sinetron Bidadari ini sedang mengubah gaya rambutnya. Kumalasari terlihat memperbaiki warna rambutnya di sebuah salon. Kumalasari juga sempat mengabadikan momen ketika rambutnya sedang dicat oleh capster di salon tersebut. Kumalasari juga membagikan penampilan terbaru rambutnya setelah melakukan perawatan di salon. Rambut pirang Kumalasari membuat penampilannya lebih fresh. Kendati tak banyak perubahan pada warna rambutnya, penampilan istri Siri Galih ini terlihat berbeda. Rambut Kumalasari jauh lebih rapi dibanding biasanya. Tak hanya itu, Kumalasari tampaknya juga sedikit memangkas rambut pendeknya. Saat Kumalasari asik perawatan di salon, Galih justru menderita di penjara. Galih bahkan tak bisa menikmati nyamannya tidur nyenyak di kasur empuk. Mantan suami Fairuz Arafik tersebut harus menjalani hari-hari di dalam tahanan.